dia tak tahu awal atau kependekan lah katanya kan. Jadi biasanya mau dipotong gimana? Ya, mau lah kan macam itu katanya. Tapi rapi kan banget. Bukannya lah ini bulat, jadi kalau panjang itu ngeliatan lebih bulat semua jadinya. Potong kayak kelihatan terus gitu ya. Nah itu lah, lebih sehat kayaknya dia tuh. Gak gemuk, rambut gondrong aduh ya. Pas keringatan tuh saya pulang sekolah liat tuh asli, kasihan. Panjang tadi rambutnya tuh. SD ya? SD anak orang ini penting. Jadi kan ketemu terus. Biar rapi kata saya. Jadi ke sekolah tuh nggak perlu pakai minyak kamu kata saya. Biar rambutnya cukup nggak berapa ini? 4. Oh. Aku nanti pakai sampo kali sedikit ya pakai anugrama saya. Hari-hari besar ya? Imlek, lebaran, itu masih ramai tuh.
Natal ramai enggak? Natal, ya tadi ramai juga sih. Keseringan sih Imlek ya kan? Iya. Imlek, Tentaru. Racing tuh tiap setengah bulan kah atau gimana tuh? Sebulan, besok bulan depannya ada tanggal 14 ya yang Jurnas. Kalau Jurnas tuh ramai tuh. Kenapa bos? Masuk bos. Masuk rambutnya bos. Iya bersihkan nanti ya. Tenang ya. Itu kamu di mesin kan ada anu biar bisik. Enggak, terlalu kasar bunyinya, Bu. Masih halus. Ada sih yang kasar, Bu. Emang ada yang kasar bunyinya itu. Ini kan enggak terlalu mas ini. Itu siapa namanya? Pendeto. Siapa namanya? Joko. Joko. Siapa namanya? Yang di mana, Bu? Wajib loh. Tempat Joko anu juga, Joko. Eto. Panjanto. Sana lagi, sana lagi. Yang kanan jalan. Kanan, kanan ya Rian lah tuh. Rian lah, Rian. Dulu paling malahan dulu dia jemput dia. Eh, dulu nangis ya? Wah, oh, sekarang kalau nangis suruh pulang ya. Paling payah dulu. Kalau sekarang mah udah besar. Aduh, oke. Okay. Enggak lagi kepanasan. Pilih dia. Sana mah di atas ya. Emang kalau besar bunyinya itu agak lumayan juga tuh ke telinga aku. Benar. Apalagi kita tuh ngambil tuh nggak pelan-pelan aduh. Enggak kalau ini mesin nggak terlalu kasar lah masih lah. Ya enggak tahu lah nanti kalau udah kelamaan kan dipakai. Saya agak ngeri dicukur pakai silet dulu. Kalau udah orang-orang ini lama sih kan, dia kan masih belum ini kan, belum ngerti kan. Agak ngeri cukur pakai silet dulu. Kalau cuma mesin, oh masih enjoy gitu. Nah, soalnya kan di mesin dulu kan tak langsung luka kan badan dia. Kalau udah silet, wah susah. Tegak, tegak. Tinggal sedikit lagi, tinggal lagi kan. Ketengah kan? Kan? Bersih kan? Mau ditipisin lagi nak, Bu? Mau ditipisin lagi nak, nih? Geleng-geleng dulu. Berarti ini rapikan nanti depannya ya. Baru ini lah ada bentuknya nih. Nah, yang kemarin kan mau kayak gini enggak mau kota? Yang balik sekolah juga. Macam ini lah, ada bagus lah. Oke. Dia pendek tapi ada bentuknya gitu. Makanya enggak mau kalau sama bapaknya suruh kota. Iya lah ada sekolah, Bu. Udah malu juga nanti sama kawannya. Anak-anak sekolah kan banyak potongannya kayak gini ya.
Saya malah kasihan kalau anak masih sekolah itu dipotakin tuh. Takut diolok sama kawan apa kata saya. Ya, nanti bersihkan. Kita bersihkan nanti. Ada bentuknya kan, tata semua kan. Kalau macam ini botak, kalau ini enggak.